6. Dan sekarang aku mau ambil dulu yang ke-6 dan nanti lanjut aku ambil yang ke-7 ya teman-teman. Dan lokasi yang ke-6 adalah di atas tower. Oke, langsung saja yuk teman-teman, kita ambil. Tapi kalau ambil hari ini itu udah hilang ya teman-teman. Karena itu ku kemarin sudah ambil dan langsung nanti ku akan ambil yang ke-7 atau yang terakhir ya teman-teman. Dan nanti ku bakal pasang lagi. Dan seperti apa lapangan sepak bolaku tanpa satu bola kejutan itu? Aduh, gak lengkap dong teman-teman. Ya udah deh, yuk langsung saja kita ke atas tower. Nah, sebentar lagi ku sampai nih teman-teman, sampai di atas tower dan ku akan langsung ambil bola kejutan yang ke-6 ya teman-teman. Itulah dia, bola kejutan yang ke-6. Langsung saja ku akan ambil. Dan ku lompat dan inilah dia hadiahnya atau kepingan lapangannya. Biasanya dapat 5 potongan ya teman-teman, dapat 2 dan 3 sama dengan 5. Oke teman-teman, dan sekarang langsung saja ku akan ambil bola kejutan yang ke-7 atau yang terakhir. Adanya di mana ya teman-teman? Dan ku lagi terbang pakai bunga ya teman-teman. Dan itu lokasinya ada di trampolin yang menuju Pulau Baru. Pasti teman-teman sudah pada ambil nih. Dan ku mau ambil dan langsung pasang. Seperti apa lapangan sepak bola aku nih teman-teman nasibnya? Oke, apakah bisa diakalin? Tapi nanti kita lihat ya teman-teman. Dan itu dia bola kejutan yang terakhir. Dan yuk, mari kita ambil. Kita terbang dulu ya teman-teman. Dan kita harus jatuhnya pas ya. Aduh, meleset nih teman-teman. Oke, dan ku akan jatuh ke bola itu. Dan inilah dia hadiahnya, potongan lapangannya ya teman-teman. Dapat 2 keping. Dapat 2 keping dan 1. Oh, 1 yang lingkaran. Ini yang buat di tengah ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ku akan ke map ya. Dan bagaimanakah nasib lapangan sepak bolaku? Oke teman-teman, ku lagi di map nih. Dan ku mau pasang dari awal lagi ya teman-teman. Karena ku kurang 5 keping. Jadi nanti gimana ya hasil akhir lapangan sepak bolaku? Ya udah, kita lihat ya teman-teman. Ku akan mulai dekor atau memasang lapangan sepak bolaku. Oke, dan ku mau bikin gawangnya dulu. Oke, gawangnya sebelah kanan dan kiri. Tapi kayaknya gawang yang satu nggak lengkap ya teman-teman. Karena aku kurang 5 item nih. Oke, dan hasilnya seperti ini. A few moments later. Dan karena kurang 5 item, jadi ku mau bikin atau diakali nih teman-teman dengan ditutup dengan lantai yang berwarna hijau ya teman-teman. Oke, apakah ada mana nih? Nah, kayaknya ada deh. Lantai warna hijau yang menyerupai, tapi garis-garisnya nggak bisa ya teman-teman. Dan ini pas banget, ini kurang 5 potongan lapangan nih teman-teman. Tapi pas banget ya. Oke teman-teman, itulah dia lapangan sepak bolaku yang kurang lengkap ya teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa membuat dengan lengkap ya. Dan kemarin gak kelupaan, dan yang hari ini belum ambil, ayo buruan ambil. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow Instagramku, YT Putri Isti. Terima kasih, sampai jumpa